Innalillahi, Raffi Ahmad bawa kabar duka, tangannya alami hal ini hingga terbaring di kasur. Kenapa? Raffi Ahmad baru-baru ini bikin publik khawatir dengan kondisinya. Ya, hal ini rupanya dipicu gegara unggahan suami Nagita Slavina itu di media sosial. Melansir dari Instagram pribadinya yang diunggah, Raffi Ahmad membagikan foto tengah berada di ranjang. Setelahnya tampak tangan Raffi Ahmad diberikan sebuah kinesio tip warna ungu. Kuat dugaan, tangan Raffi kala itu sedang mengalami cedera. Pasalnya, Raffi Ahmad belakangan memang getol tengah berolahraga. Mulai dari lari hingga tenis. Bahkan yang paling terbaru, Raffi Ahmad juga bermain badminton atau bulu tangkis. Karena ada pertandingan untuk satu acara. Di mana ia dipasangkan dengan sesama artis, yaitu Gading Martin. Sontak saja, gegara hal tersebut banyak orang yang menduga Raffi Ahmad terlalu banyak latihan. Hingga tidak sadar membuat tangannya mengalami cedera. Semoga bukan tenis elbow, gimana dong? Tulis Raffi Ahmad di kolom caption postingannya. Sontak saja, usai diunggah postingan tersebut langsung banjir komentar dari rekan artis hingga netizen. Jangan terlalu keras nak latihannya, kan dan jadi camp. Komentar at Irwansah _15. Gile Arafi keren banget, tadi main badmintonnya, congrats Mr. Camp. Tambah at Gao. Semoga Papa Cipung cepat sembuh dan pulih kembali. Amin, tulis @ami.